What's up basketball fans? Ini interview dari rumah. Nah, ini episode kedua hari ini dengan ownernya Lufre Surabaya, Mas Erik Herlangga. Mas Erik, gimana kabar ya? Baik dan buruk. Ntar kita bahas lah ya, baik dan buruknya gimana ya. Yeah. Ini pasti ini self-quarantine ya? Yes, benar. Ngapain aja kesibukan ini selama self-quarantine? Kalau saya kesibukannya hampir tiap hari ya pakai aplikasi meeting untuk pantau di beberapa daerah hotelnya gimana nih, buka tutup gitu kan, pusing saya jadi. Soalnya nggak ada tamunya, kalau ditutup apakah kosnya lebih tinggi, karena kan ketika kita kan punya banyak inventory makanan kan, yeah. Kalau listrik mati gimana nasib makanannya, apakah nanti harus kita jual, dibuang. Aduh, pusing, maju mundur, sementara nggak ada tamu, jadi ya gimana. Yeah, tough times lah for everybody, pasti. Nggak bisa traveling, nggak bisa jalan-jalan juga. Nggak bisa kemana-mana, dilarang kan, nggak boleh. Terus, ya gimana ya, kita nggak pernah sih punya pengalaman ini. Ini benar-benar pengalaman yang baru buat kita semua, dan tentunya ya kita harus siap-siap aja. Yeah. It's not easy. Not easy, tapi semoga cepat berlalu lah. Ya. Yeah. Sekarang kita ngomongin basket dikit lah, biar lebih tenang dikit. Asik. Nah, Mas Erik ini kan dulu sebenarnya e-sports ya. Sebelum terjun ke dunia basket, boleh dibilang orang baru lah di basket kan. Ya. Yeah. Nah, kenapa sih mau punya tim basket? Padahal punya tim basket itu nggak murah loh. Jadi sebenarnya kalau ngomongin basket, saya itu sebenarnya suka basket dari zamannya nonton, tapi ya saya karena main ya nggak bisa, capek ya. Jadi waktu SMA itu saya ngefans banget sama Chicago Bulls. Jadi ada Rodman, Jordan, ada Jordan, ada Pippen. Nah itu tiga itu tuh ngebuat saya cinta banget lah sama basket tuh, sampai saya ada lah beberapa koleksinya dari mereka. Cuman setelah itu kan udah saya suka doang gitu. Ketika zamannya mereka udah redup, udah saya nggak ada lagi yang menurut saya selegenda mereka. Jadi ya udah saya move on. Tiba-tiba ya berapa puluh tahun kemudian saya lihat tuh di YouTube di kanalnya saya masuk okay ya kayaknya atau siapa, aku lupa. Pokoknya ngeliat Daniel Wenas tuh curhat masalah Siliwangi, aku bilang oh iya, di tempat aku itu. Oh iya, aku beli aja deh gitu loh. Aku soalnya kan aku udah ada klub e-sport ya, Mobile Legends, PUBG Mobile gitu loh. Coba aku, itu nyita perhatian aku banget, soalnya aku kan suka banget main game. Nah ini ada basket, coba deh gimana sih. Ternyata ketika ketemu, kebetulan udah dicabut lisensinya ketika ketemu aku ownernya. Jadi pada saat itu aku bingung, aku mau beli tapi nggak punya lisensi. Kalau aku buat tim sendiri dari awal, cost-nya mahal, tapi udah punya, tapi lisensinya mahal, sekitaran 2 miliar. Jadi ya pada saat itu akhirnya ya diputuskan bersama kalau kita ya udah beli aja dan buat tim baru gitu ceritanya. Jadi benar-benar kalau ditanya awalnya gimana, awalnya gara-gara ngelihat videonya. Terus kenapa pilihnya? Kenapa pilihnya Surabaya sebagai home base? Okay. Jadi gini, kebetulan kita kan ada hotel juga di Surabaya. Hmm. Nah, waktu itu, dan kebetulan markasnya tim e-sport kita itu di Surabaya, Mas. Jadi, saya karena satu lantai itu, saya tuh gunain untuk para tim e-sport. Udah gitu, karena ada basket, saya masukin juga di situ. Jadi, satu lantai itu semua tim basket. Gitu. Jadi, untuk menghindarin kos, kan kosnya... Okay. Ketika saya review, cost-nya basket itu paling tinggi kan, operational cost-nya itu kan dari pemain ya, gaji, payroll, makan, sama traveling ketika bertanding, sama akomodasi. Cuman dua itu aja yang paling tinggi. Nah, saya cover itu dengan tinggal di hotel saya. Jadi, benar-benar cost-nya itu jadinya saya jadiin ya nol lah gitu. Mungkin makan doang gitu. Tapi fasilitasnya ada. Ada kolam renang, ada gym, jadi semuanya terpenuhi lah semua kebutuhan pemain. Jadi ya sebenarnya sih untuk
untuk meredius cost di Surabaya. Tadinya jujur aja markas kita mau pilih di Tangerang Selatan, Mas. Oke. Di Tangsel. Jauh juga tuh. Itu udah diskusi sama direkturnya IPL. Tangerang itu sebenarnya ada apa ya, ada satu inilah, ada satu apa, ada satu gor. Nah, kita udah mulai diskusi di sana, terus tiba-tiba ya ada kebetulan saya kan di properti ini saya partner sama Wika Realty. Oke. Okay. Kebetulan salah satu direkturnya, mantan direkturnya Wika Realty itu ngomong sama saya, oh punya basket loh, saya nge-sponsorin CLS, nanti saya kenalin, nah, gitu ceritanya. Oh. Akhirnya saya kenalan sama Koi Top, gitu ceritanya. Dari direksinya Wika Realty. Oke, okay. Ngomongin CLS dan Koi Top, sebelum beli tim kayaknya sempat foto bareng ya, seinget saya tuh dia, Mas Erik foto Koi Top, aku kira tuh mau merger. Soalnya kan kita tahu kan CLS sudah nggak lanjut setelah juara di ABL, banyak pertanyaan, wah pemainnya CLS mau kemana nih abis nggak ada apa, nggak main di ABL lagi kan. Jadi waktu itu aku kira akan gabung dengan Lufre, itu gimana tuh Mas ceritanya? Jadi pada saat itu tuh kita kenalan, kita ngobrol ya di satu mall, kita ngobrol, kita diskusi. Kelihatannya lucu juga nih kalau kita merger, namanya jadinya Louvre CLS atau CLS Louvre, itu terserah okay. Lah ya. Itu dibicarakan lagi. Akhirnya Koi Top mengundang saya ke Surabaya ke yayasan, dikenalin saya ke Kok Ming. Itu ada meeting di sana nih. Ya, saya dikenalin sama pelatihnya Pak Koko ya, yang rambutnya panjang. Iya betul, Mas Koko. Ya terus saya dikenal sama manajernya, terus ya, Ferry. Kita diskusi. Pak Ferry ada, cuman ada manajer operasinya siapa namanya. Buka terus udah gitu kita diskusi lebih detail lagi, kita udah review salary dan lain-lain. Tapi udah gitu dia juga melihat kesiapan saya untuk di fasilitasnya saya gitu, ada di apa? Ada di hotel, kita juga undang, kita makan, kita foto bareng. Ya udah tuh, aku sih akhirnya kita sama-sama buat agreement tuh. Ada agreement kirim dari pihak saya, pihak dari mereka, bolak-balik. Dan tiba-tiba saya bingung kenapa Arif malah pindah ke Prawira. Prawira, saya bilang, saya tanya. Oh itu langsung aja ke pemainnya, saya kontak gitu. Saya waktu itu mohon sama Arif, ayolah bareng sama saya. Oh iya Mas, sebentar ya Mas, aku baru pulang katanya dari Bandung, aku baru belum kontrak sih. Ayolah Mas, tolong, aku tuh pengen banget semua CLS tuh di Louvre, karena kan Surabaya semua. Aku tuh pengen juara gitu. Jadi tim baru juara kan keren gitu. Iya. Nah, ternyata Koi Top cuman bilang, oh ya udah langsung aja ke pemainnya. Ujuk, dari itu ya pemainnya Arif waktu itu bilang, Mas kalau gitu kita lain kali aja gitu. Terus akhirnya wah gagal nih, terus aku jadi bingung, ini sebenarnya mau merger nggak sih, kok pemainnya malah lepas gitu. Jadi tiba-tiba aku dapat WhatsApp kalau dari pihak Kok Ming kalau nggak salah, atau Pak Itop, saya lupa WhatsAppnya, kita tidak bisa ini, kita mau berhenti dan kita mau ya intinya sih enggak mau kerja sama Louvre. Nah akhirnya wah saya bilang mati, saya udah keburu ini kan, udah baru tanda tangan agreement untuk beli lisensi, pemainnya enggak ada, mati saya. Akhirnya satu-satunya cara saya pemain-pemain senior lah yang akhirnya udah saya teleponin, udah no choice kan, ada Wenda. Yang senior-senior lah yang ada lah, itu benar-benar kita ambil itu yang tersedia pada saat itu. Nah, pada saat itu akhirnya, tapi kebetulan pada saat itu saya udah ngobrol sama Mas Andi. Mas Keceng. Keceng ya. Mas Keceng, Mas Keceng. Mas Keceng udah, aku udah deal nih dengan Mas Kecengnya, tetapi ketika aku mengajukan tawaran langsung ke pihak Knight. Karena kan ada dua nih, ada CLS, ada Knight. Iya. Pihak Knight-nya meminta angka yang cukup tinggi bagi saya gitu. Nah, jadi ya saya
ya intinya sih kita nggak ada kata kesepakat lah di situ. Nah, akhirnya Mas Keceng gagal. Wah, yang pensiun siapa nih? Firman. Aku telepon nih Firman. Dia bilang, aduh Mas Erik, aku tuh udah pensiun, pengin jualan apa ya, kayak barang-barang organik gitu loh. Iya. Yeah. Oke deh Mas, akhirnya aku janjiin dia, ini loh janji saya, ini, pokoknya saya pikir itu adalah salah satu gaji terbesar lah, kalau menurut saya di IBL, saya meyakinkan, saya yakin sekali gajinya dia adalah gaji terbesar yang saya tawarin ke dia ya, ke Mas Firman. Nah, Mas Firman positif, terus oke, okay, kalau gitu saya minta izin, telepon Mas Itop ya, izin, ya. Terus 2 hari kemudian dia SMS, maaf mas, saya gabung sama Prawira. Wah, aku bilang, wah kaget aku. Jadi akhirnya semua pemain yang aku incer dari CLS udah nggak ada gitu, termasuk Wisnu. Akhirnya, ya udah deh, aku meeting sama Daniel Wenas, sama Bedu. Kita kelihatannya memang mungkin masih muda ya, jadi orang masih belum percaya sama kita. Jadi ya udahlah, kita mulai dari nol aja. Dari nol. Yaudah, target saya cuma playoff, cari pemain yang bisa playoff, udah itu aja. Asal pemain asingnya saya mau the best, apa ya, orang yang bisa membawa juara, yaitu si Safon. Pemain keduanya adalah Brandon Jawato, saya bilang. Dan ketiga adalah bebas lah, apa aja lah, saya bilang. Asal Instagramnya, followernya banyak. Itu penting tuh zaman sekarang ya, bantu-bantu ya. Marketing. Karena saya cuma sisa $1,000, Mas. Karena saya kan dapat 6.000 salary cap. 3.000 itu Safon, 2.000 Jawato, 1.000-nya ya udahlah bebas siapa aja lah kan. Akhirnya ketemu tuh di list itu yang diliatin Instagramnya paling banyak Michael Kolawole gitu loh. Ya udahlah saya. Jadi oh, ternyata saya pilih. Mendapatkan ternyata pilih Michael Kolawole berdasarkan followers ya. Iya. itu kisah nyata tuh, beneran tuh. Dan saya udah bilang ke Michael Kolawole juga, dia bilang, ya itu adalah takdir. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba Michael Kolawole lumayan bagus, ya udah. Wah, itu bonus tuh. Jago banget tiba-tiba. Gitu. Tapi Michael juga tahu, saya kasih tahu. Oke, karena kita ngomongin tentang saya Brandon Jawato nih. Saya Brandon Jawato tuh belum sempat mengenakan jersey Lufre sama sekali nih. Tapi cerita mengenai... Yang mana? Kenapa, Mas? Kenapa? Kan Brandon Jawato, tadi kan Mas Erik bilang mau di-pick nomor 2 kan. Nah, tadi kan Brandon Jawato ini belum pernah nih pakai jersey Lufre main bertanding nih. Jadi waktu ada film. Bisa ceritain nggak nih? Apa betul harusnya Jawato di-pick kedua nih? Oke. Jadi ketika Piala Presiden, itu tuh saya udah punya satu agreement sama beliau. Mm-hmm. Ya, karena saya kan masih nggak ngerti, Mas. Saya baru tahu, baru punya klub basket, ya saya pikir cuma tinggal beli-beli aja. Nggak ada aturannya. Beli pemain, okay, pemain asing, gue beliin, gue koleksi. Jadi kenapa? Nanti saya membuat dream team gitu loh. Yeah. Karena saya kesel pemain lokalnya tuh udah pada not available. Ya udahlah, bodo amat, saya mau koleksi semua pemain naturalisasi, pemain asing yang available, saya mau koleksi. Saya nggak tahu kalau aturannya ternyata nggak boleh. Kan saya nggak ngerti, Mas. Jadi ya, udah, itu yang saya lakuin. Saya punya Jawato, saya punya Jamar. Ketika itu Piala Presiden, aturannya nggak ada. Tulisannya tidak boleh, kan semua yang bermain adalah warga negara Indonesia. Dia aturannya itu yang saya terima, tidak ada tulisan naturalisasi. Pokoknya kalau warga Indonesia tidak peduli itu naturalisasi atau apa, ya udah. Akhirnya saya hire mereka, udah datang tuh mereka berdua ke Solo. Oh iya, ingat. Ya, mereka nggak boleh. Akhirnya ya udah, walaupun Jawato udah pakai baju Louvre, tapi ya nggak boleh main. Karena akhirnya Piala Presiden mengambil sikap menyamakan aturannya dengan IBL, warga negara. Walaupun Jawato punya KTP, Jamal punya KTP, nilainya, tapi ya nggak bisa. Itu tetap, ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi, katanya saya cuma bisa dapat Jawato melalui draft pick. Ya udah deh, kalau gitu. Kita eksekusi tuh di situ. Nah, ketika draft pick night, itu satu hari menjelangnya, itu tuh nggak ada perubahan, Mas. Nah, yeah. Perubahannya itu adalah ketika pada saat the day of the meeting, of the draft pick, ada yang ngebisikin sama saya, Pak Erik,
take out Jawato karena dia akan bermain di tim nasional. Ada bisikan. Okay. Jadi akhirnya, wah, akhirnya saya bilang, saya cuma pengen Jawato. Gua pengen Jawato, gimana caranya, aku bilang. Diatur, tapi nggak bisa. Saya sampai kejar-kejar ke dalam juga nggak bisa. Akhirnya Daniel memutuskan, udah deh, Irving aja. Irving nggak rewel kok. Katanya dulu main di mana? PJ. Di Siliwangi juga baik, segala macam. Ya udah. Itu ceritanya, Mas. Jadi, saya tuh dapat bisikannya tuh di hari itu. Di hari itu. Kayaknya pada saat meeting itu. Kebayang nggak saya harus merubah semuanya itu? Karena gimana ya? Kalau saya tuh, saya percaya Jawato itu keren banget gitu. Tapi, memang dia udah di, saya dibisikin untuk dia akan bermain di timnas. Ya udah, saya nggak bisa. Ya udah, mau ngomong apa? Yang bisikin kayak peramal tuh ya. Wah, itu adalah orang top. Dia udah tahu tuh kalau Jawato akan dipanggil timnas kita. Semua belum tahu padahal. Pada draft night ya, waktu malam draft night, kita nggak tahu kalau Jawato akan dipanggil timnas. Udah-udah diproyeksikan. Itu udah diproyeksikan. Oh, oke. Okay. Nah, kalau Jamar sendiri, situasinya dengan Lufri gimana ya, Mas? Nah, itu saya ngambil Jamar. Saya tuh gini, saya biayain Jamar dari saya terbangin Jamar dari Amerika, saya biayain dia medical check up di Amerika, saya biayain dia hospital di sini. Ya, pokoknya saya biayain Jamar. Kenapa? Karena saya mau ketika playoff, tadinya ketika ada pemain yang cedera atau nggak perform, Jamar saya akan menggantikan masuk gitu. Tadinya itu strategi saya. Oke. Okay. Dulu strategi saya adalah Michael Colawole, saya korbanin. Oke. Okay. Tapi sekarang susah ya. Pemain, susah enggak itu? Itu pemain bagus banget. Nah, jadi komposisi mainnya itu adalah Savon, Jawato sama Jamar. Tadinya gitu. Tapi dua-duanya gagal tuh. Jadi akhirnya si Jamar, karena saya mempelajari, karena 2 tahun lalu SM mengambil dari CLS itu tengah musim, seri 5. Iya, betul. Seri 5. Nah, kemudian ketika Jamar join pun, Jamarnya tidak ada di list. Nah, next season-nya, Jamar di-keep sama SM. Jadi, maksud saya, oh, ya udah kan bisa. Ternyata ketika saya mau ganti, waktu itu salah satu pemain saya mau ganti, saya udah tanya, ternyata nggak boleh sama IBL karena saya menyalahi aturan karena Jamar harus ada di list. Saya bilang, loh, kenapa dulu nggak ada di list? Nah, akhirnya saya dijelaskan, ya pokoknya aturannya nggak boleh. Jadi tidak ada jawaban kenapa. Ya, saya nggak mau ngomongin kenapa. Bisa sekarang nggak. Intinya adalah, ya udahlah, saya logo aja, kita move on. Jamar nggak bisa main. Ya, Jamar juga udah mohon-mohon, tapi kan nggak bisa. Ya udah, kan masih ada next season gitu aja sih. Simple aja. Enjoy aja. Pokoknya penjelasannya nggak jelas lah ya. Enjoy aja. Penjelasannya pokoknya nggak jelas ya, Mas? Pokoknya penjelasannya tanya aja langsung, karena saya saya juga kurang paham. Karena dulu kan boleh. Nah, sekarang kenapa nggak boleh? Padahal aturannya sama. Gitu. Jadi saya enjoy aja lah. Yang penting kan saya juga udah fine-fine aja. Nggak ada masalah. Saya maaf ya. Padahal Jamar fans banget. Kasian Jamar. Udah berharap banget dia berlatih keras soalnya. Ya, aku lihat juga dia orangnya attitude-nya pekerja keras banget sih. Jadi workaholic, sayang banget sih nggak bisa. Apalagi dia udah membela nama Indonesia sih di Asian Games. Itu ya, dia game. Nangis, Mas. Nih aku kasih tahu nih, aku buka-bukaan. Dia nangis, Mas, sama saya. Pak Erik, saya kurang apa buat Indonesia. Saya bekerja keras ketika Pak Erik, tahu nggak Pak Erik kenapa timnas bisa ada sekarang di Jakarta? Itu karena saya dulu juga main di sana. Bener ya, saya nggak tahu. Nggak, tapi kita harus apresiasi lah. Dia udah kasih kita medali, apa maksudnya, bantu kita kan untuk di Asian Games di posisi ke-8, bisa juara 8 besar, itu menurut aku udah sangat harus diapresiasi. Karena juga talentnya, dia udah, orang berkorban banget, Mas, untuk dinaturalisasi. Mereka, itu kan berat sekali. Iya. Kasihan nangis lah, pokoknya. Tapi ya udahlah, saya bilang, enggak, kamu nggak usah pulang ke Amerika, kalau kamu stay aja di sini di Indonesia. Jadi sekarang stay di hotel. Nah, ini sekarang latihan. Siapa tahu ntar bisa main kapan-kapannya. Nah, Mas, sekarang satu pemain lagi nih. Dia nggak ada tamu. Dia kencan, nggak ada tamu di sana. Bisa aja. Tapi sekarang ada satu pemain lagi nih yang diambil sama Mas Erik dari retirement. Wah, Dimas Muhari.
Wah, itu heboh tuh berita. Ini ceritanya gimana itu nih bisa membuat Dimas keluar dari pensiunnya dia ini? Itu jadi wah itu ceritanya agak sedikit drama, tapi gini. Saya percaya kalau mau sukses satu tim ini, saya harus melakukan blue ocean strategy. Jadi saya harus membuat cerita-cerita, membuat konten. Nah, saya membuat konten tentang Dimas adalah, Dimas itu seumur-umur dia main basket, dia tidak pernah juara IBL. Dulu NBL ya, dulu NBL di IBL. Yeah, NBL dia. Nah, kita tuh mau create story Dimas comeback, dan saya berharap Dimas mendapatkan cincin kemenangan apa juara ketika di IBL season depan ataupun season ini. Kan nggak tahu season ini masih nggak ngerti gimana, cuman kalau season depan kelihatannya kita mau full speed lah kalau season depan. Wow. Dan saya berharap saya bisa memberikan sesuatu buat Louvre, tapi saya ingin memberikan suatu kenang-kenangan buat Dimas sebelum dia benar-benar retired. Ini loh, kamu pernah juara, karena dia pemain legenda. Dan itu yang saya cerita itu yang akan selalu saya ingin sampaikan kepada teman-teman media atau generasi muda kedepannya, karena saya ingin memberikan suatu buat legenda Indonesia, Dimas Muhari. Wah, itu. Dimas emang legend banget sih, dulu Raja Steel, Mas. Oh, Raja Steel ya. Iya. Yang saya tahu sih sekarang kalau kayak di Surabaya nih kemarin itu ketika nama Dimas dipanggil itu sampai aduh saya pusing itu lihatnya. Wah, oh, fansnya banyak banget sih emang dari dulu sih. Heboh. Ya. Saya sama dia barengan tuh. Tahun 2006 main di POM ASEAN sama Dimas. Oh, gitu. Nah, tahun depan saya bisa direkrut ke Louvre juga nggak jadi pemain? Saya juga mau ngerasain itu juara IBL. Oh, okay. Saya juga ini nawarin ini si siapa? Aku jadi lupa. Itu siapa yang Instagramnya Jays for Real itu siapa namanya? Wijaya Saputra. Wijin. Ya. Wijin. Aku udah ikut aja. Dia bilang enggak ah katanya dia pengen mungkin di West Bandit ya. Enjoy enggak mau yang serius-serius. Aku sempat nanyain Wijin juga sih. Mau di ini ya, rekrut sama Louvre. Kan deket sama Bedu. Dia deket sama Bedu, jadi aku kira waktu itu mau direkrut sekalian. Di Bedu udah bilang, cuman Wijinnya pengen fokus ke hal yang lain. Tapi enggak apa-apa, it's okay. Mas, ini kan udah 6 seri nih IBL. Kesan-kesannya selama ikut IBL season pertama gimana nih? Kalau menurut saya kan ngelihat nih YouTube berita-berita basket. Saya pikir Pak Junas sebagai direktur IBL berhasil, menurut saya nih, IBL hari tahun ini nih keren banget gitu lah. Dibanding tahun sebelumnya, menurut saya. Dan dari hype-nya, dari semuanya lah, maksud saya itu saya harus kasih kredit yang bagus ya buat Pak Junas dan tim, karena bisa membuat basket di level ini. Karena saya aja yang anak baru aja kangen banget sama basket. Orang baru, aduh gue kangen gitu, bingung. Saya juga bingung kenapa jadi ketularan virus basket. Ada virus corona, ada virus basket. Maksudnya, ini basket ini bener-bener ngangenin gitu. Aduh, ini jadinya gimana ya? Ya sedih aja gara-gara ini. Tapi ya mau gimana, Mas? Tapi apa ngomongin masalah IBL lagi? Kalau menurut saya, ada beberapa hal, itu yang positifnya ya, dia berhasil melakukan crowd. Menurut saya satu hal positif, saya mungkin agak sedikit berbeda sama teman-teman lain, karena saya melihat di komen-komen YouTube, kenapa sih kompetisinya ada pemain asing, misalnya? Kenapa sih nggak lokal aja? Masalahnya gini, karena dulu saya itu ketua badan timnas e-sport Indonesia ketika SEA Games. Ketika saya ke Filipina, SEA Games kemarin, itu Filipina semuanya asing, Mas. Thailand ada asingnya. Jadi memang Indonesia ini, timnas, kalau liganya semuanya lokal, udah pasti nggak akan dapat medali. Orang di sananya licik gitu loh. Karena mereka punya policy dual citizen. Yeah. Jadi okay. Kalau misalnya kita pengen maju basket, kalau menurut saya ya memang harus seperti sekarang, ada pemain asingnya. Dua ini. Jadi dua atau tiga. Jadi memang membuat pemain lokalnya tuh fight gitu loh untuk belajar biasa menghadapi itu, karena
waktu saya di sana, wah gila ini kayak semacam asing semua, berat. Tapi ya, ya menurut saya sih mudah-mudahan IBL season depan sama seperti ini formatnya. Ini keren banget. Menurut saya efeknya tuh kerasa gitu loh. Fans juga naik, semuanya naik. Bahkan Instagram saya aja dari nol sekarang udah menjadi tiga besar di IBL. Padahal baru 4 bulan, 5 bulan. Jadi emang kita tuh emang kangen gitu loh sama basket yang sekarang. Kalau kata saya ini momen yang indah lah, kalau keren banget. Basket Indonesia keren banget. Ya, karena maju banget sih mereka ini. Tapi pertanyaannya mas, lebih tegang nonton e-sport pas nganterin tim e-sport atau nganterin tim basket nih? Lebih tegang mana? Kalau tegang sih tim basket. Karena kalau tim e-sport itu misalnya Mobile Legends. Nah, ketika ada 4 menit pertama, ketika goldnya nih ya, ketika misalnya tim A kekayaannya udah lebih banyak daripada musuh atau killingnya lebih banyak dari musuh atau towernya lebih banyak dari musuh, itu sudah 80% menang gitu. Tapi kalau basket kayak kemarin lawan Pacific, saya pikir saya kalah, ya udahlah, ternyata bisa musuh terus wah menang terus tiba-tiba akhir dikit lagi wah stres itu saya bisa jantung. Jadi menurut saya yang punya penyakit jantung janganlah saya stres karena wah gila itu yang lawan Pacific, saya pikir saya bakalan kalah di awal, tiba-tiba saya comeback dan bisa unggul, tiba-tiba di comeback lagi. Jadi adrenalinnya wah kacau. Stres. Kalau kata saya lebih stres basket. Tidak baik buat jantung. Benar. Nah, kita kan tadi ngomongin positifnya dari IBL. Pasti enggak mungkin dong positif doa, pasti ada negatifnya juga untuk liga ini, mungkin ada yang masih perlu diperbaiki apalagi untuk musim mendatang. Nah, kemarin ini kita bisa ngomongin tentang masalah LOC. Di Kediri ada beberapa pemain asing katanya belum memiliki letters of clearance dari liga sebelumnya. Nah, kalau menurut Mas Erick sendiri tentang ini gimana? Kalau menurut saya, itu adalah salah satu yang saya mungkin pertanyakan ya, karena di Kediri itu menurut saya adalah seri paling menjengkelkan buat Louvre, karena kita tuh udah berlatih dengan 2-3 pemain asing. Nah, pada saat Kediri itu tuh kita kan dulu kan Irving pertama-tama jadi starter, kemudian diganti Kola Wale starter. Nah, pada saat Kediri kita mau ngasih suatu apa ya surprise, yang menjadi starter adalah si Irving. Pada saat itu tiba-tiba saya dikabari kalau ada LOC beberapa tim tidak belum keluar, dan demi rasa keadilan dan sportivitas, maka kalau misalnya asingnya cuma satu, ya saya boleh mainin satu. Kalau asingnya dua, saya cuma boleh mainin dua. Itu menurut saya nggak adil buat kita yang beres gitu loh. Saya kan udah beres gitu loh. Yang belum beres kan mereka. Kenapa saya kena masalah? Nah, yang kedua, kalau sportivitas, nah kalau kayak gitu, kalau cedera gimana gitu loh. Misalnya, kalau tujuannya sportivitas, misalnya sebelumnya ada Satya Wacana tuh, pemainnya satu cedera. Nah, ketika akhirnya main lagi cuma ada dua. Nah, jadi nggak bisa main tiga. Nah, akhirnya si tim lain, tapi tiga. Akhirnya kan kasihan Satya Wacana kalah. Iya. Nah, maksud saya, kalau alasannya sportivitas, mungkin seharusnya itu. Cuman, kalau sebenarnya nggak usah ada alasan sportivitas sih sebenarnya. Seharusnya sih udah mainin aja gitu. Karena kan itu resiko, kalau menurut saya. Tapi mungkin petinggi atau pimpinan apa timnya IBL punya ini sendirilah, punya poin sendiri. Ya udahlah, mau ngomong apa. Kita sih marah sih pada situ, pemain marah, official marah, pemain asing marah, tapi ya mereka soal merasa salah, kok saya nggak salah, kenapa saya harus ikut-ikutan salah, karena kita akhirnya jadi game yang gameplaynya jadi nggak gagal diterapin gitu. Itu aja sih, padahal kita tuh pingin banget. Jadi di Kediri itu kita rencana tuh saya udah siap-siap ngasih bonus juga. Kita kalau menang dua itu atau satu itu kita ada di posisi satu tuh, bilang gitu, lumayan. Tapi ya udahlah, yang udah. Mau gimana lagi? Sekarang Louvre posisinya 7 kali menang 7 kali kalah ya. Sekarang posisinya itu di keempat ya. Iya, not bad lah, masih untuk 4 besar. Masih 4 besar masih oke lah. 4 besar untuk tim yang baru 5 bulan, saya pikir itu saya memberikan kredit sama semua tim lah. Itu
dalam pokoknya gini, dalam 5 bulan itu salah satu prestasinya itu menurut saya setiap, jadi gini, saya itu bangga sama tim saya, tim official dan non-official. Kalau yang tim official, saya bangga sama prestasi mereka, mereka itu ada di posisi 4 besar. Kemudian dari tim non-official, mereka satu bisa menaikkan level fans begitu besarnya, kemudian Instagram dan YouTube juga kita naik, kemudian juga maskot kita menjadi yang pertama untuk punya maskot. Jadi menurut saya, dan kita juga aktif dengan Instagram kita, sebelumnya ketika saya review itu nggak ada yang Instagramnya kayak seaktif sekarang. Jadi sebenarnya walaupun saya tim baru, seharusnya sih saya membawa juga perubahan positif bagi tim-tim lain yang tadinya biasa aja di dunia sosmed ini, sekarang terpaksa harus ikutan dandan biar narik fans, no choice. Sekarang kalau kayak kemarin main di mana ya, di Kediri, ketika Louvre selesai main, setengah sampai 3/4 penonton pulang. Terus di Surabaya juga sama, maksud saya ya itu adalah salah satu hal yang saya harus berikan kredit kepada tim non-official saya yang sudah kerja keras untuk mendapatkan itu. Tapi tim marketingnya hebat nih ya. Ini jersey katanya sold out terus nih. Iya, jersey sold out terus. Cuman sekarang kita nggak bisa jualan kan, corona kan. Iya, tapi luar biasa. Berarti memang fanbase-nya Louvre udah cukup kuat ya. Yang menurut saya, jadi gini, saya tuh juga kaget, saya tuh nggak menyangka kalau DBL, di IBL Store itu jersey kita sold out, soalnya udah dikasih tahu itu jersey kita tuh paling mahal, 400.000 atau pas setengah, saya lupa ya. Yang lain cuma 250, tapi sold out terus, akhirnya dimasukin lagi, sold out lagi, jadi ya sekarang udah cuman tinggal ini aja, order pre-order aja. Cuma tinggal pre-order, kayak kita tuh total jersey itu kayaknya udah banyak sekali loh. Kita dapat uang lumayan banyak waktu itu. Saya kaget sih, nggak nyangka itu. Luar biasa sih itu. Nah, tapi mau ngomongin juga dari sisi Mas Erick, kok Mas Erick sendiri punya nggak sih masukan untuk IBL biar gimana sih biar mereka lebih oke lagi? Kalau masukan buat IBL, menurut saya sih, saya tuh ke satu masalah pemain naturalisasi, mereka harus lebih tegas. Itu tuh di mana sih posisinya, kasihan loh. Dulu nggak ada di pick, dulu nggak perlu di draft pick, sekarang diwajibin ada di draft pick. Nah, terus Jamar berkaca-kaca nanya gini, jadi saya bedanya apa dengan bukan apa main, jadi asing. Saya kan naturalisasi, dengan main asing bedanya apa? Nah, itu pertanyaan yang sangat, jadi itu kalau main Mobile Legends tuh savage bingung kan, maksudnya. Kalau zaman dulu kan naturalisasi itu boleh, kenapa nggak ada di list, biar bisa kita keep aja, langsung kita langsung hire dia dan long term gitu. Gimana kalau sekarang harus ada draft pick? Jadi saya nggak tahu tuh, mudah-mudahan peraturan baru masalah itu harus betul-betul diberesin masalah itu. Yang kedua nih, ini penting banget, IBL harus terbuka dan terbuka masalah pemain. Jadi setiap akhir season itu harus dikasih tahu pemain apa aja yang free agent gitu loh. Jadi saya tuh mau ngontak mereka, mau beli itu udah siap gitu loh. Dan kemudian yang paling harus dilakukan adalah IBL harus make sure, kan ada tuh harga-harga pemain, kalau pemain yang level 1-3 harganya 100 juta atau enggak 4 sampai itu 100 juta. Nah, itu semua harus dan wajib di berikan kepada setiap owner dan tanda tangan mereka. Kalau mereka tidak boleh, orang udah habis kontrak malah jual 300 juta, 500 juta. Kan bingung. Kalau dia ada kontrak, saya ngerti loh. Ini nggak ada kontrak. Gitu. Nah, itu yang paling menurut saya, IBL harus berani ngobrol sama owner-owner gitu. Karena emang ini penting. Gitu loh, Mas. Itu sempat kejadian tuh kayak di awal season, tapi kita nggak usah bahas lah pemainnya siapa ya. Itu no comment. intinya salah satunya itu. Nah, saya ya gini loh,
sekarang ini kan saya bayar nih untuk join basket, saya bayar loh, yang lain nggak bayar loh, saya tuh bayar loh. Di e-sport itu ya, kayak Mobile Legend nih misalnya, kita udah ikutan liga nih dari season 1, 2, 3, ketika ada policy bayar, maka semuanya disuruh bayar, Mas. Iya, betul. Kalau ini kan enggak. Yang baru doang yang bayar. Nah, ketika yang baru bayar, seharusnya policy juga diberikan lebih transparan lagi, karena ini berbayar loh, enggak kayak zaman dulu gitu. Kalau saya soalnya ingin menghilangkan stigma basket bakar duit. Kalau buat saya sih, saya enggak mau bakar duit. Saya orang cari duit, saya cari untung ya. Saya nggak mau bakar duit, saya ingin kalau nggak bisa dapetin uang dari sponsor, kita naikin aja valuasi company. Mungkin ya Mas, ini juga nih buat kepada seluruh yang punya tim basket yang sekarang di IBL, kita harus bersyukur karena dengan adanya policy membayar lisensi, artinya Mas, seluruh tim basket di IBL yang 9 ini, itu kalau butuh duit, tinggal jual aja. Itu udah 2 miliar. Karena sekarang mau masuk aja share 2M. Itu kan ngitung valuasi company kayak gitu. Jadi kalau mau beli lisensi, harus bayar 2M. Belum beli pemain. Nah, let's say pemain 1M aja total semua. 3M. Ya, buat tim-tim basket yang sekarang, kalau mau escape, ya itu kan easy money. Kenapa? Karena saya tahu ada banyak yang mau masuk. Saya kasih tahu, saya kasih bocoran nih. Ini udah menyebar ke media juga ya, Papua mau ngambil, tim dari Jakarta ada yang mengambil, tim dari Bali ada yang mengambil, nggak usah ngomong. Itu semua berbayar, maksud saya tim yang ada di IBL ini, kalaupun nggak mau lagi tinggal jual company-nya, dan itu 3M, cash cepet. Nah, maksud saya, gitu kita melihatnya, seharusnya kita melihat valuasi perusahaan ke sana. Gitu. Jadi, saya nggak bakar duit, saya sebenarnya investasi. Suatu saat saya bisa escape ya, saya bisa skip tuh saat saya nggak bakar duit kan, saya bisa aja ada orang mau masuk, ya udah ini valuasi saya segini, kalau kau mau take it or leave it, karena udah slot itu dibatasin nanti, jadi orang berebut nantinya gitu. Nah, yang malah deh, saya mengharapkan sih kapan-kapan siapa tahu bisa IBL tuh kayak ada 14 tim, itu kayak akan seru gitu, kalau rame gitu kayaknya bakalan deh. Tunggu aja. Amin. Nah, ini kan tapi IBL kalau masuk. Tapi kalau misalnya mau seperti itu, saran saya IBL harus encourage ke semua tim, itu pemain itu yang habis kontrak dan yang lain-lain harus jujur ke IBL, langsung dibuat transfer list. Kasian nanti tim yang baru kayak saya lagi pusing, nyari-nyarinya kemana, nggak ada lagi Mas pemain. Ntar di telepon lagi. Mas Wijin main dong. Mas Rocky udah deh join. Aku cuma perlu latihan 3 bulan aja kok, langsung bisa kok, Tar. Iya, makanya. Nggak, tapi kan memang harusnya ikut NBA, mungkin boleh tiru lah ke NBA, lebih transparan semuanya tentang kontrak. Kita dari dulu juga penasaran kan, kontrak pemain itu sebenarnya berapa sih, gitu kan, pemain lokal gitu. Semua pasti penasaran dong. Iya. Itu juga, ya mudah-mudahan lah, saya sih percaya ke depannya kita akan sangat baik sekali ya. Ini dimulai dari IBL season ini, saya pikir semuanya sangat exciting. Ya ada beberapa hal yang harus diberesin. Nah ini misalnya ada kasus seperti ini, misalnya ada ini adalah salah satu hal yang paling kita harus kerjain bareng-bareng. Secara hukum soalnya nggak ada masalah kayak gini. Misalnya saya sekarang udah habis kontrak sama klub tapi bukan di IBL. Ketika ada tim IBL mengambil dia, apakah tim IBL yang mengambil dia itu harus bayar uang yang berdasarkan rankingnya di IBL atau bisa gratis karena dia nggak mau ngelepas walaupun udah habis kontrak, dia minta juga 200-300 juta, kan nggak nyambung. Jadi memang ini harus diberesin gitu loh, gitu aja sih. Berat tapi emang harus diberesin biar lebih owner juga lebih ngerti lah tentang peraturannya sih. Iya oke nih Mas, sekarang kan IBL lagi berhenti sementara nih karena ada wabah corona nih. Nah, harapannya tim Louvre apa nih? Saya pinginnya, ini kita lihat ya, karena saya juga kan kemarin juga baru diskusi sama Menteri Pariwisata tentang corona ini, tentang efeknya. Kita tuh di turisme itu 6 bulan. Kemudian di Amerika sekarang udah positif tinggi. Sampai 200 ribu. 200 ribu loh positif. Iya. Dan Indonesia kenapa sedikit?
simple karena kita ngetesnya sedikit. Seharusnya kalau kita ngetesnya kayak Korea misalnya banyak, itu pasti angka positifnya tinggi. Nah, ketika apa artinya dan ini juga disebutkan sama Pak Ridwan Kamil di berita hari ini. Apa artinya? Kelihatannya untuk continue Juni kayaknya berat. Belum pemain Amerika datang ke Indonesia, apakah boleh sama Indonesia? Sekarang Indonesia kan melarang pemain orang asing datang. Transit aja nggak boleh. Nah, apakah Juni itu bisa? Kita nggak tahu. Apakah pemain asingnya nggak takut? Ataukah orang Indonesia takut? Ini kalau menurut saya sangat-sangat challenge sekali ya situasi ini. Kalau saya inginnya, maaf ya, ini pribadi ya, saya bukannya apa-apa. Kalau saya inginnya sih udahlah stop aja. Stop aja, kenapa? Karena kalau kita mau lanjutin tanpa pemain asing, kayaknya lokal semua kayaknya kurang klop. Karena itu sama dengan saya tuh udah bayar slot misalnya. Saya tuh punya draft pick pertama gitu loh. Dan saya memilih pemain-pemain terbaik yang saya, karena saya punya draft pick itu gitu. Dan sekarang posisi saya tuh di 4 gitu. Terus tiba-tiba playoff lokal semua. Nah, saya itu nggak siap lokalnya. Orang, saya tahu tim lain juga nggak siap. Beberapa tim nggak siap. Saya tuh lokalnya tuh nggak ada, cuman mengandalkan 3 itu. Kalau misalnya 3 asing itu nggak ada, terus bagaimana? Karena kan saya tim baru. Jadi memang opsinya memang berat kalau diterusin. Kalau saran saya udahlah, ditutup, announce berhenti, kemudian buat aja lagi turnamen, misalnya turnamen tapi bukan juara IBL, tapi turnamen itu untuk lokal semua. Menurut saya ke situ. Dan sponsor-sponsor bisa masuk ke situ. Kan force major. Dan ketika kita ngelakuin opsi itu, IBL harus tegas. Declare NSH juara sehingga berhenti, atau declare no winner. Nah, kalau declare no winner atau dianggap tidak ada turnamen, maka saya minta Louvre season depan draft pick satu lagi. Karena kan dianggap nggak ada. Betul. Kan, nah, apakah owner lain bersedia? Nah, ini akan sangat, this is endless battle. Dan nggak tahu bagaimana. Kalau saran saya sih, ini benar-benar IBL harus make decision. Kenapa? Karena kalau diserahkan kepada kita semua, kita semua punya kepentingan. Gitu. Kalau saya sih, kalau misalnya kita declare NSH juara, artinya ya udah, berarti kan Louvre keempat. Keduanya Pelita, ketiga SM. Kan gitu, simple. Keempat Louvre. Nah, kalau nggak mau nge-declare NSA juara, ya berarti harus dianggap nggak ada pertandingan, ya berarti ya saya, Louvre, menjadi draft pick pertama lagi season depan. Dan Prawira pun kayaknya ketiga dari saya, dia, atau kedua saya, ketiga. Jadi memang opsi-opsinya tidak mudah, sangat tidak mudah, sangat berat, dan mungkin sangat berdarah-darah. Nanti kalau kita ketemu owner meeting, we'll see. Ya, tapi ini owner belum bisa meeting juga ya, karena hal ini kan nggak boleh berkumpul rame-rame. Jadi mungkin decision-nya mungkin masih bulan Mei kali ya? Kita meetingnya kemarin pakai online, Mas. Oke. Pakai online. Zoom juga ya? Conference apa gitu, saya lupa. Oke. Tapi, Mas, gila-gila ngobrol 40 menit nggak berasa nih. Nggak. Panjang juga interview-nya. Ada yang ingin dibicarakan lagi, Mas Erik? Atau udah cukup? Kalau dari saya sih, terakhir, saya ingin, kita semua mendukung basket, karena sekarang basket di Indonesia ini lagi benar-benar semangat-semangatnya, benar lagi naik daunnya. Saya berharap banget semua stakeholder mendukung ini, kemudian IBL juga memperpanjang ya, jangan turnamen cuma 2 bulan, 3 bulan, gak kasihan sayanya, kami sebagai owner. Dan yang ketiga, saya sih ingin mengusulkan kalau bisa sih kontrak udah jangan lagi per tahun, tapi per season. Misalnya IBL nanti 6 bulan, ya kita kontrak pemain berarti 8 bulan. Pada saat season doang habis. Gitu aja sih, saya sih ingin lebih ke arah sana, Mas. Ya mudah-mudahan lah masukan dari saya bisa didengar juga, dan berharap
ya semuanya sehat-sehat aja deh, itu aja deh. Amin, amin. Tapi satu lagi saya mau makasih sama basket, karena saya dulu tuh kecanduan main game. Saya kecanduan main Mobile Legends. Saya setiap malam push rank mulu, sampai saya tuh tidur jam 5. Wow. Karena saya push rank tuh malam, dan ketika saya punya basket, saya punya kesibukan lain, dan itu membuat saya sudah saya tidak kecanduan lagi. Jadi saya juga ingin terima kasih sama basket, gara-gara apa, saya tuh kecanduan main game Mobile Legends sama PUBG. Jadi saya sekarang udah bener-bener jarang main, karena saya mikirinnya basket terus. Jadi saya makasih basket, ternyata ya sangat baik buat kesehatan saya juga lah itu. Itu bagus untuk semua kesehatan kok basket. Asal jantungnya aja oke, Mas ya. Oke, Mas, kalau gitu aku tutup ya. Thank you, Wan, nih. Udah ngobrol seru banget hari ini sama Mas Erick Herlangga. Semoga kita sih doain semua IBL tetap jalan lah tahun ini, kalau bisa selesai wabah coronanya cepat-cepat hilang. Karena ini adalah salah satu season yang paling seru sih menurut aku sih. Jadi sangat sayang banget kalau kita harus stop di sini dan gak dilanjutin. Iya. Makasih, Mas. Makasih banyak, Mas Erick. Satu lagi. Iya. Satu lagi nih, aku lupa ngebahas masalah jual itu gimana. Oh, kita mau ini bahas itu. Nah, ini cukup hangat nih. Kaget kemarin Mas Erick sempat mention. Katanya Mas Erick tuh ada rencana kalau mungkin beberapa tahun ke depan ada rencana untuk jual tim Louvre nih. Iya, seperti saya bilang. Jadi, kalau gini, karena saya itu bisnismen ya. Jadi, saya ketika investasi, saya harus ada escape-nya gitu loh. Saya rencana escape itu 3 tahun, 5 tahun ke depan. Tetapi saya ingin melepas 40% saham. Jadi tentunya, seperti saya bilang, bagaimana caranya valuasi perusahaan? Valuasinya itu simple. Sekarang itu kan mau masuk, tim basket itu sekarang udah eksklusif. Harus 2 miliar lisensi. Kemudian pemain juga ntar kan menjadi aset. Kemudian ada recurring income dari sponsor. Saya udah ada sponsor kayak Shopee, ada Golden Tulip. Jadi, misalnya mereka semua udah menggelontorkan dana lebih dari 2M setahun. Belum dari IBL juga memberikan subsidi ya dari sponsor. Jadi memang per tahun itu rata-rata timnya, kedepannya tim Louvre itu valuasinya ya sekitar 4-5 miliar. Nah, saya nggak akan jual sekarang, tapi tentunya saya terbuka dengan semua opsi. Dan jangan salah paham, itu cuman sebentar doang di basket. Itu salah. Karena saya itu punya 100% saham di perusahaan. Jadi ketika saya lepas 20% atau 30%, itu saya masih mayoritas. Ini nggak ada masalah. Gitu. Dan bahkan saya lepas 45% pun, saya masih mayoritas terbesar. Dan saya nggak akan lepas. Jadi, kenapa saya butuh itu? Karena saya ingin ke depannya basket maju ya, karena saya nggak tahu, mungkin ke depannya akan akan lawannya di setiap home base, saya harus di Surabaya main, pindah ke Jakarta, saya kan nggak tahu. Nah, yang terakhir, saya ingin setelah 5 tahun ketika udah pembukuan saya positif atau walaupun negatif, saya mempunyai recurring income, saya ingin rencana IPO. Itu aja, Mas. Nah, ini aku cuma nanya satu aja nih. Ini kan terobosan luar biasa nih kalau mau IPO nih untuk tim Louvre go public. Nah, apa saja nih tujuannya Louvre nih untuk kenapa mau IPO? Karena kami ingin mempunyai investor yang masuk, ingin mengembangkan usaha itu ada 4. Ada di bisnis merchandise, ada di bisnis school, akademi ke depannya. Kemudian buat stadion baru, kita juga cita-cita pingin banget ada Louvre Stadium. Ya, keren. Dan yang terakhir kita ingin aset manajemen dari pemain itu kita bisa maintain. Jadi setiap pemain itu kita akan bekali dengan training menjadi seorang public figure agar Instagramnya naik. Jadi ketika Instagram mereka naik, mereka maka menjadi brand ambassador di Louvre itu sendiri. Jadi yang paling penting sih sebenarnya recurring income kalau mau IPO. Nah, kan sebenarnya kalau recurring income itu ada
penjualan tiket, ada sponsor, ada penjualan pemain. Tapi ya punya pemain karena itu setiap apa setiap hari setiap season kita bisa jual, ya sponsor dan juga juga subsidi dari si IBL tersebut. Jadi recurring income-nya itu udah ada, udah jalan setiap apa setiap setiap season, setiap 6 bulan, setiap 3 bulan. Samalah kayak bola, cuman kalau bola kan lebih terstruktur ya karena mainnya di home base-nya masing-masing. Jadi ketika main di home base mereka punya tiket, itu kan recurring. Makanya ada beberapa klub bola yang berhasil IPO. Kalau basket kelihatannya memang butuh satu apa ya, butuh satu injek dana lagi karena untuk meningkatkan kita punya recurring income. Karena recurring income di basket itu tidak besar, tidak sebesar recurring income di sepak bola. Itu aja, Mas. Tapi jumlah IPO-nya saya juga yakin tidak akan sebesar apa namanya sepak bola. Tapi ingat loh, klub basket itu dibutuhkan. Itu orang, saya tuh kebetulan bukan politikus dan saya juga bukan government ya, saya swasta. Kadang-kadang menjadi pemilik basket atau pemilik bola itu tingkat trust publik dan juga tingkat fansnya itu akan semakin tinggi. Nah, mungkin ada juga yang berkepentingan juga banyak suatu saat nanti investasi dan itu sangat terbuka kan. Udah ada bukti di beberapa klub, orang-orang politik, orang-orang government juga ikut join, ikut ambil. Bahkan Pemda pun ikut ambil saham. Jadi kita percaya aja proses ini. Tapi saya memulai dari yang sekarang ini. Ini yang saya buat ini sebenarnya untuk valuation of the company. Itu aja sih, Mas. Semoga gitu. Terobosannya bisa terjadi sih. Karena ini bisa jadi sesuatu yang baru untuk basket. Dan kita nggak pernah tahu nih. Ini bisa aja meningkatkan pamor basket Indonesia nantinya. Kalau memang bisa go public juga kan. Amin. Mas, thank you banget deh waktunya hari ini. Udah mau diinterview panjang lebar. Maaf ya, mengganggu waktunya Mas Rocky nih. Enggak, Mas sekali. Seneng-seneng aja kok digangguin. Kalau ada pemain Blue Free lainnya yang mau diwawancara juga boleh kok. Mas, makasih banyak ya. Sehat-sehat, Mas. Aku tutup di sini ya. Makasih, Mas. Thank you semua yang udah nonton juga hari ini di YouTube. Jadi, sampai jumpa lagi. Mas, see you. Bye-bye. Bye.